Universitas Hamzanwadi gelar Seminar Nasional Pendidikan Implementasi Kurikulum Merdeka guna mewujudkan pendidikan inklusif di Lombok Timur. Kegiatan ini diharapkan bisa mengedukasi guru dalam memberikan hak yang sama, khususnya dalam bidang pendidikan. Mewujudkan inklusivitas dalam pendidikan dan implementasi kurikulum merdeka, Universitas Hamzanwadi menggelar seminar nasional bersama Komnas Disabilitas dan Pemerhati Disabilitas di Lombok Timur. Kegiatan ini dipusatkan di Aula Auditorium Universitas Hamzanwadi pada Kamis pagi 7 September. Wakil Rektor Universitas Hamzanwadi Abdullah Muzakkar mengaku masih ada sekolah reguler yang siap menerima peserta didik dengan keterbatasan yang dimiliki. Hal ini menunjukkan hak disabilitas belum mendapatkan proporsi yang sama dengan peserta didik lainnya. Sehingga diharapkan melalui regulasi kurikulum merdeka yang ada saat ini bisa memberikan keadilan terhadap proses pembelajaran di sekolah. Kehadiran kurikulum merdeka pada dasarnya membawa perubahan yang cukup baik dalam mewujudkan pendidikan inklusif. Guna mewujudkan pendidikan inklusif ini, dibutuhkan SDM yang baik dan ekosistem yang nyaman dan ramah di pelayanan publik seperti sekolah. Jadi ketika regulasi implementasi kurikulum merdeka melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dihadapkan oleh satu situasi dan kondisi. Pertama, bagaimana mindset pelaku pendidikan, ya, guru, ya, kepala sekolah yang berkutas bagaimana memahami tentang pendidikan inklusif. Padahal pendidikan inklusif ini adalah pendidikan inklusif yang sudah kuat pada sisi undang-undangnya. Dasar undang-undangnya aturannya jelas. Bagaimana setiap anak, setiap peserta didik harus diberikan kesempatan yang sama. Dalam hal ini, peserta didik disabilitas harus memiliki hak yang sama, tidak boleh tidak untuk diterima pada sekolah-sekolah reguler. Sementara Ketua Komnas Disabilitas Dante Rikmalia menjelaskan, pendidikan inklusif ini bertujuan meminimalisir hambatan terhadap seseorang ketika melakukan interaksi. Selain itu, inklusif ini mendorong pemerintah memberikan hak yang sama, baik infrastruktur maupun yang lainnya. Inklusi pada dasarnya bukan merubah infrastruktur yang ada, akan tetapi lebih menekankan pada pemahaman keterbukaan berpikir oleh semua orang terhadap keberadaan disabilitas di wilayah masing-masing. Sehingga partisipasi dalam memberikan ruang kepada penyandang disabilitas, khususnya dalam pendidikan, harus diberikan ruang dan waktu yang cukup. Berbicara tentang inklusivitas ada empat hal. Bagaimana kita sensitif terhadap keadaan orang? Ketika saya menunjukkan sesuatu yang berbeda, jangan dijadikan negatif, tapi sensitiflah. Kenapa ya dia seperti itu? Mungkin ada sesuatu. Yang kedua, fleksibel. Fleksibel dalam cara, fleksibel dalam waktu, fleksibel dalam tes, fleksibel dalam segala hal. Karena tidak ada dua orang yang sama. No two children are the same. Tidak ada dua orang yang sama. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah kita harus kreatif. Kreatif mencari cara. Ketika seorang anak, seorang mahasiswa, guru dan lain sebagainya tidak optimal, maka kreatif mencari cara bagaimana agar dia bisa berkembang. Dan yang keempat adalah inovasi. Melakukan banyak hal dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan hal yang lain, agar semua bisa memenuhi apa yang disebut oleh UNESCO terkait dengan pendidikan inklusif. Itu makna dari UNESCO adalah bagaimana meminimalisir hambatan yang dimiliki oleh individu. Dan yang kedua, bagaimana meningkatkan partisipasi belajar. Masyarakat saat ini dihadapkan dengan keberadaan disabilitas yang dinilai terbatas melakukan sesuatu. Zulfikri, Arman Zulfarozi, Selaparang TV, melaporkan.